Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ketika ini memberi impak besar kepada industri makanan di negara ini. Kegagalan pengedaran dan logistik secara efisien menyebabkan lambakan bekalan mentah dalam negara. Ini sekaligus memaksa para pengusaha membuang hasil laut atau pertanian mereka. Namun bagi pengerusi eksekutif Institut Agro Usahawan iGrow, Nordin Abdul Malik, konsep pertanian komuniti dapat membantu masalah rantaian bekalan yang turut menyebabkan kekurangan stok terutama di pinggir dan luar bandar. Memang sudah menjalankan program seperti program My Kampung My Future di Mukim Pulau Tiga yang dulunya adalah satu program yang diuruskan dan dikawasli oleh Kementerian Pertanian sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan di peringkat tempatan seperti di daerah kecil Kampung Gajah ini kita ada industri pertanian yang lengkap iaitu perikanan, penternakan, tanaman dan juga proses makanan. Jadi dengan cara ini ianya bukan saja dapat menampung keperluan makanan di dalam kawasan setempat di peringkat mukim, kampung dan daerah, tetapi lebihannya juga boleh kita edarkan di peringkat yang lebih jauh sama ada di peringkat nasional ataupun di ekspor ke luar negara. Jelasnya isu rantaian bekalan makanan ini bukanlah perkara yang berlaku di Malaysia sahaja. Sebaliknya, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Antarabangsa FAO turut mengakui pandemik COVID-19 secara global menyebabkan langkah-langkah terhad dilaksanakan sekaligus mengakibatkan masalah rantaian bekalan makanan di seluruh dunia. Dalam tempoh PKP ini, proses pergerakan dan waktu pergerakan juga adalah sangat terhad. Misalnya pasar-pasar hanya dibuka daripada jam 6 pagi sampai pukul 12.30 hari. Kemudian yang keduanya, saya fikir lambakan juga berlaku sekarang kerana permintaan kita sekarang ini banyak bergantung kepada household ataupun permintaan isi rumah ataupun permintaan keluarga. Jadi selama ini saya fikir sumbangan kepada permintaan yang besar adalah juga datang daripada pemborong-pemborong, pekedai-pekedai runcit dan juga jangan kita lupa bahawa peranan industri dan juga kedai-kedai makan, restoran-restoran yang menyumbang banyak kepada permintaan bekalan makanan terutama sayur-sayuran, perikanan dan juga peternakan. Justru katanya dalam tempoh ini penting untuk peringkat komuniti mewujudkan inisiatif pertanian, peternakan dan perikanan yang akan membantu penduduk setempat mendapat bekalan yang lebih mudah, cepat dengan harga yang jauh lebih murah.